Pemirsa, aparat kepolisian membubarkan ratusan wisatawan dan pengunjung di Pantai Wisata Pantai Purus, Kota Padang, Sumatera Barat yang berkumpul di tengah pandemi. Aparat juga menertibkan para wisatawan yang tidak menggunakan masker saat berada di kawasan wisata. Wisatawan dan pengunjung di Pantai Purus, Padang, Sumatera Barat dibubarkan paksa oleh anggota Polresta Padang. Mereka dibubarkan karena Kota Padang masih dalam masa PSBB tahap kedua. Petugas juga membubarkan sejumlah remaja yang bermain surfing di Pantai Purus yang tengah dilanda cuaca ekstrim abrasi pantai. Para pedagang yang berjualan di lokasi wisata ini juga diberi peringatan dan akan ditertibkan jika tetap berjualan. Pemerintah Kota Padang sebelumnya telah menginstruksikan untuk menutup seluruh tempat wisata hingga akhir penerapan PSBB tanggal 29 Mei besok. Kegiatan hari ini kita memberikan peringatan, kemudian kita bubarkan orang-orang yang berkumpul dan tidak memakai masker, kita bubarkan untuk pulang. Sementara di kawasan Pantai Kuta Bali, tim Satgas COVID-19 tempat juga menertibkan para wisatawan yang berada di kawasan pantai. Sejumlah wisatawan asing yang berada di pantai tanpa mengenakan masker juga terkena penertiban. Petugas menghentikan para wisatawan yang melintas di jalan dan tidak mengenakan masker. Tim Satgas COVID-19 Desa Tebu Beneng, Kuta Utara, Badung, kemudian meminta para wisatawan asing untuk memakai masker. Meski awalnya menolak, setelah diperingatkan oleh para petugas, para wisatawan ini akhirnya bersedia memakai masker. Razia ini dilakukan serentak di sejumlah ruas jalan karena banyaknya wisatawan asing yang tidak mengenakan masker saat mengendarai kendaraan. Ternyata meskipun mereka datang dari negara maju kan gitu ya, jadi kembali kepada kesadaran bagaimana menggugah kesadaran itu sendiri untuk menggunakan masker. Nah ini kan budaya juga ya, Nah, mereka kan sudah punya masker, cuma sadar menggunakannya itu belum ada yang melihat gitu ya. Razia akan digelar rutin di tempat keramaian atau tempat umum yang dilewati masyarakat. Penggunaan masker menjadi bagian dari protokol kesehatan sebagai upaya mencegah penyebaran virus corona dan menjadi bagian dari tatanan norma baru di tengah pandemi. Dari Sumatera Barat dan Bali, tim kontributor iNews melaporkan.